Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan kunjungan kerja ke Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka menghadiri gelar teknologi tepat guna ke-12 pada Kamis 27 April 2017. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Zaini Abdullah mengatakan gelar teknologi tepat guna ke-12 hendaknya memberi daya dorong bagi pemerintah untuk lebih mendekatkan teknologi kepada masyarakat dan senantiasa melestarikan semangat gotong royong sebagai ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan budaya Islam. Menurut Zaini, teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan, baik perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Zaini melanjutkan, penting bagi pemerintah untuk memadukan penggunaan teknologi dengan berbasis kepada semangat gotong royong di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya semua itu diharapkan mampu mendorong terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan program yang dicanangkan PKK Aceh selama ini. Untuk itu, gelar TTG, peringatan Hari BBGRM, dan peringatan Hari Gerak PKK Aceh tahun ini diselenggarakan secara bersamaan dengan harapan mampu mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang berilmu pengetahuan berbasis kegotong royongan serta bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan keluarga.